Pesan ini untuk Bapak Gubernur Riau. Pak Gubernur, tolong selesaikan masalah COVID-19. Kami rindu sekolah kami. Buat Bapak memberi sanksi tegas tentang pembakaran hutan sembarangan. Karena kami ingin lingkungan kami tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara untuk Bapak Gubernur. Bapak Gubernur, kami rindu ingin bersekolah lagi. Kami rindu belajar di sekolah. Tolong atasi virus ini dengan cepat agar kami bisa bersekolah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Claudia Bella untuk Bapak Gubernur Riau. Saya rindu suasana di sekolah dan saya harap COVID-19 cepat. Bapak Gubernur, kami ingin hutan yang dulunya asri hijau kembali lagi tanpa ada yang terbakar lagi. Saya harap ketika ada kabut asap, Bapak Gubernur cepat menanganinya supaya bisa beraktivitas seperti biasanya. Pesan buat Bapak Gubernur Riau. 1. Pak Gubernur, tolong segera selesaikan COVID-19 karena kami rindu dengan lingkungan sekitar kami. Yang kedua, Bapak Gubernur Samsuar, kami ingin lingkungan sekitar kami tetap sehat dan semoga Bapak bisa mengatasi kabut asap yang sering mengganggu aktivitas kami. Pesan untuk Bapak Gubernur Riau, Pak Gubernur untuk Bapak agar cepat menyelesaikan masalah COVID-19 karena kami juga rindu dengan proses belajar di sekolah. Buat Bapak, agar menghimbau masyarakat untuk tidak membakar hutan sembarangan. Karena kami juga ingin menghirup udara yang segar. Pak Gubernur Riau, tolong cepat mengatasi COVID-19 karena saya rindu ingin belajar. Pak Gubernur, tolong melakukan penghijauan alam agar tidak ada kabut asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur Riau, tolonglah fokus ke COVID-19. Saya rindu dengan kelas saya, sangat ribut sekali. Dan yang kedua, janganlah sampai kabut asap merajalela lagi seperti tahun kemarin. Stop kabut asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur Riau, saya Sri Lestari. Pak, saya berharap agar sekolah bisa seperti biasa, karena saya rindu belajar di sekolah. Belajar daring saya tidak paham. Pak, jika ada kabut asap, saya berharap jangan libur terlalu panjang, karena saya rindu pada teman-teman di sekolah. Pak Gubernur Riau, saya rindu lingkungan sekolah. Sampai kapan COVID-19 ini tetap merajalela? 2. Kami mohon kabut asap di tahun ini tidak terjadi lagi. Kenapa nama saya Minta Bismillah? Lalu Bapak Gubernur, saya harap semoga COVID-19 cepat ditangani karena saya sangat rindu belajar di sekolah. Saya berharap semoga kebakaran dapat dicegah agar beliau tetap sehat dan bukan vaksin COVID-19 ini karena saya rindu berwisata bersama keluarga. Pesan kedua buat Bapak Gubernur, semoga agar dapat menemukan pelaku pembakaran hutan karena hilangnya kabut asap ini, saya bisa bermain bersama kawan-kawan saya. Gubernur untuk cepat mengatasi virus COVID-19 karena saya rindu untuk bersekolah kembali. Untuk Bapak Gubernur untuk segera menemukan pelaku pembakaran liar karena saya ingin sekolah kembali. Saya Delina Berbarigan kepada Bapak Gubernur Riau agar cepatnya menangani COVID-19 karena kami rindu ingin memahami pelajaran, kemudian menggalakkan penghijauan lingkungan dan menangkap pelaku pembakaran hutan.